Wabarakatuh dan selamat petang. Yang Berusaha Encik Ibrahim bin Hussein, Pengetua SMK Bidong, Barisan Ahli Panel, para pentadbir, guru-guru serta staf sokongan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah petang ini kita bersiaran lagi secara langsung daripada channel YouTube SMK Bidong. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahuwataala kerana pada petang ini kita dapat bertemu di alamanya bagi sembang santai berkaitan dengan kesedaran kesejahteraan psikologi guru. Okey, untuk perhatian tuan-tuan, puan-puan, warga guru. Okey, petang ni kita santai-santai sahaja. Okey. Sebelum tu suka saya ingatkan kepada warga guru untuk serta staf sokongan untuk yang sedang mengikuti program kita pada petang ini untuk share, like dan subscribe video kita pada petang ini untuk sahabat handai rakan taulan warga guru untuk sama-sama mendapatkan manfaat pada petang ini insya-Allah. Okey, demikian serba ringkas untuk penonton-penonton semua, ingatan mesra, sekiranya ada persoalan tuan-tuan, guru-guru boleh catatkan ataupun kongsi di ruangan chat di pertengahan dan penghujung nanti pihak urus setia akan paparkan link kehadiran dan status kehadiran akan direkodkan dalam SPLKPM. Okey, sebelum kita berbicara lebih jauh okey, petang ni kita nak santai-santai saja, kita tak mau stres-stres. Kita tengok tajuk pun rasa macam stres kan, bimbang lah. Okey, izinkan dahulu saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada dalam kalangan penonton dah kenal, mungkin ada yang tak kenal. So kita kenalkan diri dulu. Orang kata apa, sharing is caring tak kenal maka tak cinta. Okey, saya Cikgu Naswa binti Yusof, merupakan guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong, Kedah. Merupakan moderator anda pada petang ini insya-Allah Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya tidak keseorangan saya ditemani oleh dua ahli panel. Sekejap lagi saya akan share sedikit latar belakang dua orang ahli panel kita Okey. Baiklah, sekarang saya akan perkenalkan barisan panelis kita yang pertama. Okey, yang pertama iaitu Encik Muhammad Nazir bin Abdul Rahman merupakan kaunselor pendidikan negeri Kedah berasal dari Baling, Kedah. Mendapat pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris berpengalaman selama 14 tahun dan 10 tahun berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Lama tu, orang hebat memang akan berada di tempat yang selayak-layaknya lah. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Nazir atas kesudian anda untuk menerima lamaran jemputan daripada unit bimbingan dan kaunseling SMK Bidong. Selamat datang tuan. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan perkenalkan panelis yang kedua untuk warga Bidong. Memang tak asing lagi lah. Mungkin ada kenalan di luar sana yang mengenali insan yang akan saya kenalkan, iaitu Cikgu Haryati binti Bakar, merupakan guru bimbingan dan kaunseling SMK Bidong, telah lama berkhidmat dalam pendidikan dan sekarang ini
bersama-sama tim UBK untuk membantu meningkatkan potensi anak-anak di kawasan SMK Bidung, kawasan Bidung lah khususnya. Okay, demikian secara ringkas berkaitan latar belakang panelis kita pada petang ini. Okay, sebelum tu, okay, tuan-tuan dan perempuan yang bersama saya sekarang ni dah bersedia belum? Sebab tengok tajuk bimbang, setengah orang kadang-kadang bila tengok tajuk negatif, kita terus macam ada stigma pemikiran negatif kan. Sebenarnya tajuk tu mungkinlah kebimbangan, rasa macam negatif, tapi insya-Allah kupasan nanti akan memberi 1001 makna kemanisan ni kepada kita semua. Okey, sebelum tu saya nak buat sedikit kata teknik pernafasan lah, energizer. Okey, boleh tak tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu sporting bersama dengan saya pada petang ini? Okey, bebaskan tangan anda semua daripada sebarang gadget, dari sebarang apalah. Sekarang ni tak perlu pegang apa-apa. Okey, simple sahaja. Saya nak buat teknik pernafasan. Kita sama-samalah supaya apa? Kita hilangkan stres kita, tekanan kita, sebab petang-petang ni kadang-kadang mengantuk. Tak dapat nak lari daripada mengantuk lah kan. So kita buat sedikit teknik pernafasan. Okey, dah sedia cikgu-cikgu, warga penonton di luar sana? Okey, sekarang ni, okey, langkah pertama. Okey, langkah yang pertama, letakkan tapak tangan, tangan sebelah kanan di bahu kiri. Okey, cikgu boleh ikut? Tangan kanan letak di bahu sebelah kiri. Okey, sebelah lagi tangan kiri. Okey, tangan kiri tuan-tuan perempuan. Okey, letakkan di perut. Okey. Tangan kiri letakkan di perut. Jumpa tak tuan-tuan perempuan perut? Nanti ada yang confuse. Letak kat peha ke perut ke dada sama dengan perut? Okey, jumpa Okey. Dah jumpa, pastikan langkah pertama dan kedua berada di kawasan yang sepatutnya. Tangan kanan di bahu sebelah kiri, tangan kiri berada di perut. Okey, sekarang ni kita buat teknik pernafasan dengan kiraan empat. Okey, dengan kiraan empat ya. Okey, sama-sama. Sebelum tu saya nak maklumkan pada tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu. Okey, sebelum ni kita biasa kalau buat teknik pernafasan, kita akan tarik nafas kan? Tarik nafas lepas tu kempihkan perut, betul? Okey, hari ni saya nak tunjuk bagaimana kita buat sama-samalah untuk teknik pernafasan. Masa tuan-tuan, puan-puan tarik nafas, kembungkan perut. Okey, maksudnya masa kita tarik nafas, kalau boleh kembungkan perut sekembung-kembungnya. Okey, boleh tak? Okey, kita cuba sama-sama. Okey. Dengan kiraan empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Okey, lepas perlahan-lahan. Okey, cikgu. Kita mula sekali lagi dalam keadaan kedudukan yang sama. Dengan kiraan empat, satu, dua, tiga, empat, okey, lepas. Okey, dah. Itu sedikit teknik pernafasan yang saya share, kongsi dengan rakan-rakan penonton, cikgu-cikgu yang sedang bersama saya untuk kita buka minda kita, kita sedut udara yang segar untuk kita bersama-sama dalam program pada petang ini. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Saya nampak walaupun saya bercakap seorang dirilah, sebab di alam maya ni memang tak nampak siapa-siapa. Saya bercakap seolah-olah seorang ini, tapi saya dapat rasakan tuan-tuan bersama saya mengikuti sama-sama teknik pernafasan tadi, sebab saya nak cari persamaan. Sebab bila kita cari ada persamaan, senang untuk kita, mudah untuk kita mengikuti program pada hari ini. Okey? Okey. Lepas ni tuan-tuan boleh boleh amalkan, boleh praktikkan teknik ini. Okey. Baiklah. Kita tinggalkan sementara teknik pernafasan.
Kelihatan mungkin kedua-dua panel kita telah bersedia untuk berkongsi ilmu pada petang ini. Untuk pusingan yang pertama berkaitan topik kebimbangan. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, bila berkaitan dengan topik ni pun saya sebagai moderator pun bimbang. Bukan tuan-tuan saja, saya pun bimbang. Sebab apa? Saya bimbang dalam keadaan waktu sekarang kan, bila kita menggunakan medium digital, ada biasalah masalah teknikal, dan saya mengharapkan hari ini line internet damai dengan kita, dengan saya moderator, dengan host, dengan panel dan anda semualah. Okey, untuk pusingan yang pertama, dijemput Encik Muhammad Nazir untuk memberi kupasan berkaitan definisi kebimbangan dari sudut pandang sebagai seorang kaunselor di jabatan. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Puan Naswa binti Yusof, moderator kita pada petang ini. Puan Nohayati binti Bakar selaku pasangan dalam program saja untuk petang ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Bidong, terutamanya Encik Ibrahim bin Hussein, Pengetua Sekolah Menengah Bidong, Puan Rodiah binti Syuib, penolong kanan pentadbiran. Dia merupakan individu yang telah lama mengenali saya lah. Dengan dia tu saya kenal semenjak beliau berada di SMK Batu 8 lah, Batu 5 Jenia. Penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru serta semua warga SMK Bidong dan semua warga pendidikan yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Di samping itu, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah tertarik ataupun telah tergerak untuk melaksanakan program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi warga pendidikan bermula pada tahun 2019 lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah, maknanya program ini merupakan program yang telah dilaksanakan lama, hampir 3 tahun, demi untuk bersama-sama dengan seluruh warga pendidikan agar tahap kesihatan, tahap psikologi dalam kalangan warga pendidikan dapat kita tingkatkan. Okay, hal ini bertepatan dengan apa yang telah dilaksanakan ataupun telah dilakukan oleh orang kata Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, yang mana pada tahun 2018 telah membuat satu kajian, dan daripada kajian tersebut beliau dia punya pengerusi Datuk Aziz Muda telah mengatakan bahawa hampir 30% penjawat awam, maknanya termasuk kitalah guru-guru, warga pendidik, mengalami masalah kesihatan mental ataupun masalah psikiatris. Bayangkan tuan-tuan dan puan, 30%. Kalau kita ambil contoh, kalau di bidung ada 100 orang guru, maknanya 30 orang mengalami masalah kesihatan mental. Cuma mungkin kita tak dapat nak mengenal pasti mereka, tapi saya yakin dan percaya perkara tu tak berlakulah di SMK Bidong. 30% tu bukannya warga yang ada di SMK Bidong. Satu jumlah yang agak banyak tuan-tuan, kalau kita darab dan bahagikan dengan jumlah keseluruhan warga pendidikan ataupun penjawat awam yang ada di negara kita. Kalau 30% tu, kalau kita kira dalam kalangan pendidik saja pun, satu jumlah yang agak besar. Oleh itu mungkin daripada kajian yang telah diselenggarakan oleh QPEC, pihak bahagian psikologi dan kaunseling mengambil inisiatif mewujudkan satu program yang dinamakan seperti mana yang kita sedia maklum, program meningkatkan kesejahteraan psikologi warga pendidikan, amnya guru. Okey, slide saya minta next slide.
Okey, yang ini yang saya katakan tadi, okey. Kajian yang telah dilaksanakan oleh QPAC dan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh bahagian psikologi dan kaunseling seperti mana yang saya katakan tadi, bermula pada tahun 2019 sehinggalah sekarang. Ya, iaitu program hashtag 3A, dia punya akronimnya yang mana menumpukan kepada kepekaan, kesedaran dan daya tindak ataupun tindakan yang dilakukan oleh pihak kita sendiri, terutamanya kalau di jabatan pihak pengurusan tertinggilah, bermula daripada pengarah, ketua-ketua sektor, ketua-ketua unit dan semua yang ada di peringkat jabatan. Manakala kalau di peringkat sekolah, ia merupakan satu tindakan yang diambil oleh pihak sekolah, pengetua, penolong kanan dan guru-guru kanan dalam memastikan warga pendidikan dapat kita pastikan dia punya psikologi berada pada tahap yang terbaik. Okey. Selepas daripada program ini, selepas daripada program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi, bahagian psikologi dan kaunseling juga telah melaksanakan pada tahun ini satu program yang dinamakan program Minda Sejahtera yang mensasarkan kepada warga pendidikan di organisasi. Maknanya kalau di JPN Kedah, mensasarkan kepada warga pendidikan di jabatan, PPD dan guru-guru di sekolah. Alhamdulillah, sehingga bulan Ogos 2021, kita di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah mencapailah sasaran awal program tersebut, yang mana kita telah berjaya memastikan 20% warga pendidikan yang ada di JPN Kedah mengisi ataupun menjawab instrumen yang ada dalam program Minda Sejahtera. Okey, daripada program ini, pihak jabatan bersama-sama dengan kaunselor-kaunselor yang ada di PPD akan memastikan satu intervensi yang lebih spesifik, lebih berfokus akan dilaksanakan kepada warga pendidikan yang memerlukan intervensi daripada sektor psikologi dan kaunseling. Dan ada juga program-program yang berbentuk psiko pendidikan dah mula dilaksanakan di sekolah-sekolah yang terlibat dengan program Minda Sejahtera ini. Nah, bukan semua, kita pilih sekolah-sekolah tertentu yang mana pemilihan tu dibuat oleh kaunselor-kaunselor yang ada di PPD sendiri. Dan saya yakin dan percaya Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung merupakan salah sebuah sekolah yang telah terpilih mengikuti program Minda Sejahtera tu di dalam kalangan warga pendidikan guru-guru. Begitu juga program Minda Sihat yang mana dilaksanakan oleh pihak bahagian pengurusan sekolah harian, dan mungkin yang ni akan dikupas ataupun diterangkan sebuah ringkas oleh panel yang kedua, Puan Hayati, selaku pasangan saya dalam program pada hari inilah. Okey, berbalik kepada isu ataupun persoalan yang telah dilontarkan kepada saya tadi, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kebimbangan itu sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang biasa bagi kita bimbang. Cuma bila ada tambah imbuhan tu yang menjadikan benda tu resah yang memudaratkan. Kalau setakat bimbang saja tak jadi masalah. Yang tu lumrah kehidupan. Sebab kalau kita sebagai manusia tak ada rasa bimbang saja, itu menunjukkan bahawa kita bermasalah. Tak risau, tak takut, tak cuak dengan apa yang berlaku sekarang ni. Istilah cuak semua rasanya semua orang boleh faham kot, no? Okay? Dalam keadaan kita sekarang ni, kalau kita fokus kepada COVID-19, pandemik COVID-19 yang mana kita masih tercari-cari jalan penyelesaiannya, yang mana sehingga ke hari ini masih belum nampak kesudahannya. Kalau kita tengok case by case, peningkatan demi peningkatan berlaku di seluruh negara dan dunia amnya. Oleh itu, nak tak nak kita kena perlu berhadapan dengan permasalahan COVID-19 ini sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan, secara umumnya kebimbangan ataupun anxiety adalah emosi yang normal seperti mana yang saya jelaskan tadi. Setiap orang berasa bimbang pada masa-masa tertentu, seperti apabila berhadapan dengan masalah di tempat kerja, sebelum mengambil ujian, membuat keputusan dan apa saja keadaan menyebabkan kita rasa bimbang. Yang ni memang realiti kehidupan, tak boleh lari. Okey, bagi setengah individu, kebimbangan boleh mengganggu keupayaan dirinya. Manakala bagi setengah individu, ianya hanyalah perkara biasa. Yang mungkin ibarat macam kalau kita tengok air dan pantai, ombak dan pantai. Sekali pantai di ombak sampai ke pantai, sampai sekali air bah, sekali pantai berubah. Benda yang biasa. Kalau macam kita, apabila kita berhadapan dengan sesuatu situasi, bagi kita benda tu biasa, mungkin ia tidak akan memberikan sebarang kesan pada diri kita lah.
Tapi bagi sesetengah orang, bagi sesetengah individu, ia merasakan kebimbangan ataupun sesuatu perkara tu benda yang amat berat bagi diri dia. Ha, yang ini mungkin dia, kita saya akan kupas dalam slot ataupun pusingan yang kedua nanti. Punca dan sebab-sebab kenapa kita bimbang. Okay, kebimbangan atau jati juga dalam perspektif psikologi moden boleh ditakrifkan sebagai perasaan takut yang kronik, yang kompleks, yang wujud dalam pelbagai jenis kelakuan, yang wujud dalam pelbagai jenis kecelaruan mental. Yang ini pun nanti akan saya jelaskan dalam pusingan kedua tu. Apakah yang dimaksudkan dengan kecelaruan tu? Apa yang tanda-tanda ataupun jenis-jenis kecelaruan yang wujud dalam diri kita sebagai manusia sekiranya kita tak mampu untuk menangani ataupun mengatasi kebimbangan yang wujud dalam kehidupan kita. Okey. Definisi seterusnya berkaitan dengan kebimbangan adalah ia merupakan satu kebimbangan adalah satu perasaan yang mencirikan kebimbangan yang melampau disertai oleh simptom-simptom simatik. Simatik ni nak tampak pula, tuan-tuan puan. Okey. Kita boleh tengok pada slide yang seterusnya, tuan-tuan. Boleh Ustia, next slide. Simatik ni merupakan yang ni next. Okey, gejala-gejala simatik, somatik. Okey, gejala-gejala yang wujud dalam, pada diri kita apabila kita berhadapan dengan sebarang permasalahan yang melibatkan mental, melibatkan perasaan dan emosi. Okey, masalah tidur, pening kepala, sakit dada, sesak nafas, letih, lesu, sakit di lengan, tangan, kaki, masalah penghadaman. Yang ni yang setengah kata, bila kita berhadapan dengan sesuatu situasi yang baru, mungkin permasalahan-permasalahan ni akan wujud dalam diri kita. Sakit belakang, sakit kepala. Yang ni mungkin. Nanti kita akan tengoklah dalam pusingan yang kedua. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan ciri-ciri gejala somatik ni sendiri. Okay. Yang tu merupakan beberapa orang kata definisi berkaitan dengan kebimbangan. Okay, kalau kita tengok yang seterusnya, kebimbangan dari segi sudut pandangan Islam sendiri, agama Islam. Allah Subhanahu Taala ada berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 20 yang makna maksudnya sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah dan gelisah. No, dalam Al-Quran pun ada menyatakan tentang kebimbangan, keresahan. No, oleh itu ini jelas membuktikan bahawa perkara ataupun isu berkaitan dengan kebimbangan merupakan satu isu yang memangnya dialami oleh semua manusia. Yang mana kita sedia maklum ia akan mempengaruhi setiap kerja buat yang kita lakukan. Oleh itu bergantunglah kepada individu berkenaan sama ada dia dapat mengawal perasaan kebimbangan itu ataupun tidak. Yang tu yang paling penting. Rasanya itu saja Puan Naswa sebagai mukadimah untuk kita definisikan apa itu kebimbangan. No? Kita saya kembalikan kepada moderator lah untuk panel yang kedua. Okay, terima kasih kepada Encik Nazir atas kupasan ya yang ringkas dan padat berkaitan kebimbangan. Okay, seterusnya kita dengar Cikgu Hayati berkaitan dengan kebimbangan. Mungkin ada penambahan penambahan daripada Puan Nur Hayati Puan Hayati maaf Okey, dipersilakan Puan Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria, salam bahagia. Terima kasih kepada Cikgu Naswa, rakan seperjuangan saya dan moderator pada petang ini. Yang berusaha Encik Ibrahim bin Hussein, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung. Yang berusaha Encik Muhammad Nazir bin Abdul Rahman, Kaunselor Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Barisan Penolong Kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung, guru-guru, warga pendidik sekalian.
Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengetua kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama Encik Muhammad Nazir membincangkan tentang tajuk kita pada petang ini, iaitu kebimbangan resah yang memudaratkan. Okey, jadi saya nak sambung sedikit definisi ya. Okey. Jadi definisi ni menurut Dr. Muhammad Izwan Mahmud, pensyarah kaunseling Universiti Kebangsaan Malaysia, kebimbangan ataupun anxiety didefinisikan sebagai rasa takut dan ketakutan yang luar biasa dan sering dikenal pasti dengan tanda-tanda fizikal seperti ketegangan, berpeluh, peningkatan kadar nadi dengan keraguan mengenai realiti dan sifat ancaman serta keraguan diri tentang kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Perasaan bimbang dan kegelisahan ini berlaku ya, boleh dijangka semasa berlaku peristiwa yang tertekan seperti wabak pandemik ya, yang melanda negara kita dan dunia pada masa ini. Jadi amat penting untuk kita mengatasi tekanan tersebut sebelum menjadi kebimbangan atau panik yang lebih teruk. Tanda-tanda tekanan ya adalah perasaan tidak selesa, rasa tegang otot, sakit kepala, ya, insomnia, kerengsaan, gelisah dan kurang motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi sekiranya seseorang individu mengalami simptom ini dalam tempoh yang lama dan tidak dirawat, inilah yang akan memberi kesan kepada kefungsian hidup kita. Jadi berdasarkan keadaan semasa ya, situasi negara dalam negara kita sendiri, setiap hari jumlah kematian semakin bertambah ya. Macam kemarin pun kita tengok 285 kes kematian ya, dan sehingga hari ini seramai 16,000 lebih ya rakyat Malaysia meninggal akibat COVID di negara kita ya, dan ini mewujudkan kebimbangan dan ketakutan yang melampau dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ahli-ahli psikologi ya dalam dan luar negara mengistilahkan ketakutan melampau ini sebagai ketakutan psikologi ataupun psychological fear yang ekstrim dan tidak seimbang. Jadi tidak hairanlah kita lihat ya setiap hari ya, ataupun kita sering mendengar kes bunuh diri di kalangan masyarakat dunia ya, masyarakat Malaysia pun ya. Okey, ketakutan psikologi ini adalah faktor akibat faktor emosi dan pengetahuan yang terhad mengenai COVID-19. Satu lagi bentuk ketakutan psikologi adalah bersifat prejudis dan suka menyalahkan orang lain ya. Okey, jadi dalam tempoh pandemik ini, anak-anak kita ya di rumah ya, yang peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar-pelajar universiti turut terkesan dari segi psikologi, iaitu mengalami kebimbangan dan ketakutan yang melampau yang menjejaskan fungsi pemikiran dan emosi negatif. Dan apabila individu bertingkah laku dalam emosi yang keliru dan celaru, mereka berkecenderungan berfikir secara tidak rasional. Ya? Jadi pemikiran yang tidak rasional ini akan mendatangkan kesan emosi yang negatif ya? Dan mempamerkan tingkah laku yang tidak kongruen. Okay, ketakutan psikologi ini juga boleh diatasi dengan cara kita tidak terlalu mempercayai sepenuhnya maklumat daripada media sosial. Ya, sebab kita tahu dunia sekarang tanpa sempadan ya, dan segala maklumat hanya di hujung jari. Dengan satu klik je kita dapat ya, mengetahui banyak maklumat ya. Okay, jadi sebenarnya ketakutan psikologi ini lebih berbahaya ya, berbanding dengan serangan wabak COVID-19 itu sendiri. Lebih membimbangkan terdapat individu yang berkecenderungan bertingkah laku seperti mencederakan diri dan lebih teruk lagi membunuh diri apabila mengetahui diri mereka positif COVID. Ya? Okay. Kesan psikologi dan sosial juga terhadap pelajar ketika berhadapan dengan krisis akan menyebabkan berlaku ketidakfungsian dalam aktiviti seharian. Ya, jadi jika sesuatu krisis yang berlaku dalam tempoh yang lama dan berpanjangan seperti wabak pandemik ini, kebimbangan dan ketakutan yang mereka tempuhi akan lebih teruk. Ya,
Oleh itu dalam situasi sekarang ni, ya, situasi krisis dan pasca krisis ini, pelajar-pelajar dan anak-anak murid kita perlukan bantuan sokongan sosial, ya, bagi mengimbangi kebimbangan dan ketakutan melampau dalam diri mereka. Ya, di sinilah peranan kaunselor, guru-guru bimbingan di sekolah, ya, klinikal psikologis, sekretaris, ya. Selain itu, sokongan sosial juga boleh diperoleh melalui komunikasi dengan rakan sebaya, ya, guru-guru dan juga komuniti. Ya, jadi menyebut tentang itu, ya, tadi Cik Nazir ada sebut tentang saringan apa minda sejahtera. Jadi di peringkat anak-anak murid di sekolah juga, ya, saringan minda sihat dalam kebiasaan baru telah dilaksanakan kepada murid-murid di seluruh negara, ya, dan telah berakhir, ya, pada inilah hujung bulan inilah, ya, hujung bulan Ogos. Okey, jadi tema minda sihat ni emosi terjaga kehidupan sejahtera. Tujuan saringan minda sihat dalam kebiasaan baharu ni adalah untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan minda murid pada ketika ini. Ya, jadi saringan minda sihat ni akan berakhir pada hujung bulan ni dan tindakan susulan akan dilaksanakan oleh guru-guru bimbingan dan kaunseling di setiap sekolah di seluruh negara untuk menjalankan intervensi khusus, ya, kepada murid-murid yang mengalami gangguan emosi dan berada pada tahap kebimbangan yang tinggi. Jadi untuk itu pada petang ini kita bincangkan tentang kebimbangan ini dan kita fokus kepada guru kerana guru dulu yang perlu menjaga, ya, menjaga emosi, ya, supaya sejahtera, supaya dapat membantu anak-anak murid kita. Okey, itu saja untuk pusingan ni. Okey, terima kasih kepada Puan Haryati, atas kupasan yang panjang lebar, berkaitan dengan kebimbangan. Okey, di mana tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang sedang bersama kita pada petang ini, jelas bahawa kebimbangan berlaku kepada semua individu, semua orang tanpa mengira kategori umur, sama ada tua muda ataupun kanak-kanak. Mungkin tahap tu sahaja yang membezakan, dan di sini kita memfokuskan untuk kesejahteraan psikologi gurulah, dan tentunya kita dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil berat sangat berkaitan dengan emosi guru-guru dalam situasi pandemik COVID-19. Ada kebimbangan disebabkan banyak benda yang belum kita dapat selesaikan berbanding bila kita bersemuka dengan anak-anak pelajar lah. Sekarang kita terbatas, terbatas di mana kita hanya berkomunikasi dengan anak-anak murid kita melalui medium digital yang mana banyak ada kekangannya. Walaupun kecanggihan teknologi, tapi pasti ada kekurangan, dan kita mungkin pelajar-pelajar yang di luar bandar mungkin dari segi akses internet tu ada masalah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, untuk pusingan yang kedua kita nampak kupasan daripada panel tu lebih jelas, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kami untuk kupasan yang lebih mendalam supaya kita dapat membantu cikgu-cikgu supaya dapat menguruskan emosi ataupun kebimbangan ini dengan sebaik mungkin. Okey, untuk pusingan yang kedua. Okey, dalam situasi sekarang tidak dapat dinafikan setiap individu tidak dapat lari daripada berhadapan dengan situasi kebimbangan, macam-macam bimbang. Okey, dan kita sekarang ni dalam pandemik COVID-19 memang kita bimbang bila contohnya lah macam sekarang ni cikgu-cikgu bimbang dengan keadaan murid-murid yang PDPR, lepas tu budak-budak yang kelas peperiksaan contohnya tingkatan 5 kan. Kebimbangan ni memang wujud mana-mana pada setiap orang, dan pada situasi saya nak relatekan dengan situasi hari inilah, realiti dan cabaran PDPR secara dalam talian kadangkala ni boleh mengundang, bukan boleh mengundang, memang pun mengundang kebimbangan guru-guru ni. Okey, mungkin Encik Nazir boleh bagi pencerahan untuk isu ini. Dipersilakan.
Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator Puan Naswa di atas ruang dan peluang kedua untuk saya kupas berkaitan dengan isu yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu kebimbangan. Okey, yang pertama-tamanya kita tengok dari segi jenis-jenis kebimbangan yang wujud. No, jenis-jenis kebimbangan yang wujud dalam kehidupan kita. Okey, dia ada pelbagai jenis kebimbangan yang mana mungkin pada petang ini kita akan kupas beberapa isu-isu berkaitan dengan kebimbangan. Okey, yang pertama adalah anxiety disorder, kebimbangan sendiri. Apa? Kecelaruan kebimbangan yang mana mungkin akan berlaku berdasarkan kepada masa seperti mana yang dijelaskan oleh moderator tadi tepat. Kalau kita tengok pada situasi sekarang ni, situasi COVID-19 yang mana persekolahan berlaku secara maya menyebabkan kadang-kadang seperti mana yang dijelaskan tadi, PDPR mungkin kita boleh laksanakan. Tetapi adakah apa yang kita inginkan, hasratkan ataupun ingin capai dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin demi memastikan lagilah bagi guru-guru yang mungkin pada tahun lepas mencapai pencapaian yang cemerlang bagi mata pelajaran yang diajar di sekolah. Mungkin dia punya tahap kelulusan 100%. Adakah perkara yang sama boleh kita capai untuk peperiksaan SPM pada tahun ini? Itu merupakan perkara-perkara yang mungkin akan memberi satu kebimbangan kepada guru-guru. No, maknanya kebimbangan pada masa tertentu. Okey, kalau kita ingat kembali, kita pernah mengikuti sesi temuduga ataupun proses lapor diri. Lapor diri kali pertama di sekolah. Mungkin perkara tu juga akan menyebabkan kita bimbang. Sebab apa tuan-tuan dan puan, saya bangkitkan perkara ni. Ada kes yang mana bila guru baharu ditempatkan negeri Kedah. Bila ditempatkan negeri Kedah dalam dia punya tawaran secara maya, maknanya dia orang buka sistem, dapat SMK Pulau Nyok. Pulau Nyok. Orang Kedah kata, orang luar panggil kelapa lah. Kalau di sini dia ada buah nyok. No? Pulau Nyok. Dia boleh tolak tawaran ke sekolah menengah kebangsaan Pulau Nyor kerana dia takut. Sebab dia tahu hanya di Kedah ni hanya ada Pulau Langkawi sahaja. Dia kata Pulau Nyok ni tak mana pula. Punya bimbang dia. Sehingga dia tolak dan dia kata, saya sanggup ditempatkan di Langkawi. Saya tak mau pi SMK Pulau Nyor. Yang tu pun merupakan satu kebimbangan yang melampau lah. Sedangkan kalau dia tengok balik, Pulau Nyor tu berada di Kubang Pasu, belah darat. Itulah salah pilih. Yang tu orang kata permulaan pada sesuatu isu lah. No, bila kita salah ambil keputusan, lah kali kita sendiri yang nanya lah. Okay. Masa temuduga, kita pergi temuduga. Tak kira lah temuduga apa. Temuduga untuk pengesahan jawatan, temuduga untuk kenaikan pangkat, temuduga untuk berada di PPD ke, tak pun mungkin dalam apa-apa jua proses temuduga yang kita hadiri, mungkin kebimbangan akan ada pada diri kita. Kalau kita mampu untuk menangani perasaan bimbang tu, insyaAllah kita akan dapat berhadapan dengan proses temuduga dengan lebih mudah. Tapi kalau kita individu yang tak mampu untuk menangani kebimbangan, macam-macam dia akan jadi. No, macam-macam. Kadang kita hafal macam-macam lah. Ingat semua benda. Bila sampai depan panel, kelu. Tak tahu nak kata apa. Yang tu pun mungkin perkara yang mungkin akan berlaku pada diri kita. Sebab apa? Kita tak mampu untuk mengawal kebimbangan tu sendiri. Okay? Kalau orang lelaki, orang lelaki hak nak berkahwin. Tak kira lah kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat, terpulang lah. Ikut dia punya kemampuan. Tapi kadang-kadang, dalam satu setengah kes, kenapa kita tengok akad nikah terpaksa dilaksanakan lebih daripada sekali dua kali. Dan ada kes yang sampai kena mandi. Kena mandi. Sengah suruh mandi dulu. Baru lepas. Sebab mungkin kebimbangan dia tu takut sangat berhadapan dengan proses akad nikah tu. Walaupun orang kata akad nikah tu mudah simple saja. Perkataan tak sampailah satu orang kata karangan bahasa Melayu. Tapi bagi diri dia, benda tu adalah satu benda yang susah, bimbang, takut sangat-sangat menyebabkan proses akad nikah tu tak dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Yang tu kebimbangan yang melampau. Okey, kita kalau kita sebagai orang awam, walaupun apa jawatan sekalipun, apabila sekarang ni kita berhadapan banyak dengan sekatan jalan raya, memang akan berdebat, akan takut. Sebab apa? Bimbang, takut di tahan polis, akan disoal oleh polis. Walaupun kadang-kadang kita tengok polis tahan kita tu mudah lagi pada kita, biasa saja, paku pun tak ada. Tapi mungkin kerana kebimbangan, ketakutan yang ada dalam kita, dan orang kata dari segi mungkin rasa hormat kita pada polis tu sendiri, menyebabkan kita rasa takut apabila berhadapan dengan
pihak polis. Yang tu merupakan anxiety disorder lah, tapi benda tu benda-benda yang mungkin kita hanya lalui pada ketika itu saja. Okey, masa kita kena bentang, present, masa kita kena buat persembahan, macam hari ni mungkin first time bagi saya lah bersama-sama dengan tuan-tuan puan live secara maya di YouTube channel ni, merupakan perkara baru bagi diri saya. Mungkin kalau setengah-setengah orang keluar terus lidah, tak ada cakap apa, yang tu pun bahaya. Okey. Dan perkara-perkara ni boleh menyebabkan tuan-tuan puan, apabila berlakunya gangguan kebimbangan ni adalah gangguan kegelisahan dicirikan oleh ciri-ciri umum ketakutan yang berlebihan. No, kalau anxiety disorder ni tak boleh nak kontrol dah dia punya emosi dan perasaan. No, kegelisahan yang ini iaitu bimbang akan ancaman pada masa depan dan boleh memberi kesan kepada tingkah laku dan emosi pada emosi yang negatif. Contoh sekarang kita senang. Kita kalau kita ambil kepada situasi kita COVID-19. Okey, tuan-tuan, kalau berhadapan dengan individu yang terlampau bimbang sampai satu tahap dia nak keluar rumah pun tak mau. No, nak duduk dalam rumah saja. Ada tuan-tuan kes jadi macam ni. Saya tak boleh pergi pejabat sebab apa? Saya takut. Takut apa? Takut demam. Tak demam lagi tapi takut dah. Saya takut dijangkiti oleh COVID-19. Jenuhlah. Memang semua orang takut, tapi jangan letakkan sesuatu benda tu terlampau berada pada tahap yang terlalu tinggi. Sampai ada kes tuan-tuan, kami pernah handle, kami pernah bawa guru, cikgu juga biasa. Dia punya bimbang tuan-tuan sampai satu tahap di mana dia tak boleh tengok orang pandang dia. Bila dia tengok orang pandang dia, dia kata orang tu kata kat dia. Yang tu pun bimbang. Bila dia, bila berhadapan dengan orang ramai, dia rasa macam orang duk tengok dia. Sedangkan orang tak tengok dia pun. Yang tu ada tuan-tuan. Yang tu dinamakan anxiety disorder. Ada kes yang mana kami pernah bawa peserta khusus yang mana tahap kebimbangannya berada pada tahap yang cukup tinggi. Dia bimbang apa? Bimbang tentang kebersihan tuan-tuan. Sedangkan kita tengok kalau bilik hotel ni tak perlu diragui dia punya kebersihan. Sebab apa? Selepas ada orang lain, orang lama keluar, secara automatik akan dibersihkan, ditukar cadar, ditukar sarung bantal dan semua kelengkapan yang ada di bilik tu akan dicuci. Tapi dia tak boleh. Dia rasa tak bersih, dia rasa tak cuci. Dia akan basuh bilik tersebut sebelum dia duduk. Yang tu pun ada tuan-tuan pernah alami, pening kepala kita sebagai urusia yang mengendalikan program tersebut. Sebab apa? Dia rasa tak bersih. Dia set-set dia tengok kursi dia, lap. Set-set dia tengok meja dia, dia lap. Kita tanya kenapa tak bersih. Sedangkan kita tengok meja kursi tu dah cukup elok dah sebab buat di hotel. Benda ni benar berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada anxiety disorder. Okay, tak mau jumpa orang. Nak duduk dalam rumah seperti mana yang saya katakan tadi. Ada juga kes tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan anxiety disorder ni, ada sampai tahap bila dia beli barang. No, kalau kita tengok sekarang ni trend pembelian barang, panic disorder tu pun ada kan? Kita tengok panic disorder. Bila mula-mula diperkenalkan PKP, lockdown, pakat serbu pi pasar raya, nak beli semua barang. Sedangkan dalam SOP yang dilaksanakan, ketua keluarga boleh keluar hari-hari ke kedai. Tapi kalut juga nak pi. Yang tu pun mungkin kebimbangan. Takut bekalan makanan ni tak cukup, habis. Amboi, nak makan tarah mana sangat? Wallahualam lah. Anak beranak di mana? Nak beli. Kadang sampai kita tengok tolak sampai dua troli. Buat balik. Takut orang di rumah tak cukup makan. Mungkin ada kaitan dengan kebimbangan. Sebab takut dengan situasi-situasi yang mungkin di luar jangka. Diorang takut bila berlakunya PKP, ekonomi down, kedai tak buka, barang-barang habis, menyebabkan dia rasa risau yang melampau. Yang tu semua perkara-perkara yang mungkin ada kaitan dengan anxiety disorder. Ada kes yang mana tuan-tuan, saya pernah perasan, pernah berlaku, pernah jumpa individu yang mana dalam keadaan sekarang ni COVID-19. Dia kata semua barang yang hak baru buat main daripada luar, semua kena basuh. Tak kira lah tepung ke, nasib baik dia basuh tepung dengan plastik sekali. Kalau dia basuh tepung pakai tepung saya, punggah. No, gula, semua benda yang dia bawa balik rumah, dia akan basuh dan akan jemur sehari sebelum dia gunakan. Ada kes sampai tahap tu tuan-tuan. Maknanya anxiety disorder yang terlampau tinggi. Yang ni pun kadang-kadang merupakan salah satu kebimbangan. Tapi berbalik kepada apa yang Puan Nurhayati terangkan tadi, apa yang dijelaskan oleh Puan Naswa sebagai moderator, kebimbangan dalam guru, kebimbangan dalam kalangan guru baik bagi diri saya lah, cuma jangan melampau. Okey, kita risau tentang sesi persekolahan kita. Okey, tak ada masalah, bagus. Kita bimbang.
Kita risau tentang pelajar-pelajar yang akan berhadapan dengan peperiksaan SPM. Kalau di bidung, kalau tak silap saya, setakat SPM. Tetapi ada kot SMK bidung sama ada, ada tak yang untuk tingkatan 6? Saya tak pastilah ada tidak. Ada kot tingkatan 6. Ada kan bidung? Tingkatan 6. Okey, mungkin kita akan rasa bimbang dengan proses PDPR yang dilaksanakan. Adakah anak-anak pelajar kita dapat menguasai apa yang kita nak sampaikan tu? Ha, yang tu tak apa, bagus. Kalau kita risau, bimbang. Cuma yang menjadi satu kebimbangan bagi kami di pihak jabatan, di pihak PPD, bila cikgu sendiri tak rasa bimbang, ah tu takut. Ikut hampa lah nak belajar, tak mau belajar, ikut hampa lah nak dapat setakat mana, ha tu payah. No, oleh itu saya rasa, saya yakin dan percaya daripada ujian yang telah saya buat, no, ujian yang saya telah buat dilaksanakan oleh pihak kaunselor di PPD terhadap warga pendidikan yang ada di bidung, alhamdulillah, kebimbangan tu ada. No, kebimbangan tu ada dalam kalangan warga pendidikan, dalam kalangan guru. Mungkin saya kaitkan dengan isu isu tadilah, isu COVID-19 yang masih tak, orang kata tiada kesudahan dia. Isu berkaitan dengan proses PDPR, isu pelajar-pelajar, anak-anak murid kita yang akan berhadapan dengan peperiksaan. Perkara-perkara tersebutlah yang menjadi punca kenapa tahap kebimbangan dalam kalangan warga di SMK Bidung ada. Baguslah, bimbang tentang apa yang akan kita lalui pada tahun ini. Ha, satu aspek. Cuma takut yang sangat tinggi tu. Ha, sangat teruk dan teruk. Yang tu yang mungkin perlu di beri satu intervensi yang secara berfokus, secara personal, yang mana mungkin di pihak kami sektor psikologi dan kaunseling, sama ada saya sendiri ataupun kaunselor-kaunselor yang ada di PPD akan menghubungilah warga pendidikan yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas, terperinci berkaitan dengan apa yang mengganggu kehidupan dia, menyebabkan dia rasa bimbang tu sendiri. Itu tak apa, yang tu anxiety disorder. No, kalau tuan-tuan alami, mungkinlah tuan-tuan kena tengok sejauh mana kebimbangan yang ada pada diri tuan-tuan. Kalau setakat bimbang hak biasa, tak ada masalah. Yang tu bagus. Cuma jangan sampai tahap tu tahap yang melampau. Okay, yang ni kita tengok kepada next slide. Next slide. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebimbangan yang kedua adalah obsessive compulsive disorder. Ha, yang ni kalau siapa ada di rumah, ha, penat. No, penat. Kalau yang isteri, kalau ada suami jenis ni, kalau isteri, suami ada isteri jenis ni, letih kita nak tengok. Tuan-tuan, ada kes yang mana? Yang ni ada kaitan seperti mana yang saya jelaskan tadi di awal, berkaitan dengan anxiety disorder. Yang ni obsessive compulsive disorder ni, dia rasa was-was, ragu-ragu, tak percaya, tak yakin dengan apa yang dah dia buat. Kalau tuan-tuan pernah jumpa, no, tabiat ni sikit kadang-kadang ada pada diri orang perempuan yang suka betulkan tudung. Walaupun tudung dia tu dah cantik, dah elok lah. Kita lelaki tengok lah, elok bulat, elok, comel dah tudung dia. Tapi dia kerja di depan cermin, dia kerja betul tudung dia. Ha, tu ciri-ciri dah tu. Ha, ciri-ciri, tak semestinya dia mengalami perkara yang ni. Okay, kita tengok ada orang yang mana basuh tangan sehari, bukan sehari, sejam 10 kali pun ada. Kerja ada basuh tangan dia. Sebab apa? Dia rasa macam tangan dia tu tak bersih. Sedangkan sabun di sinki tu dah habis botol ya. Dia rasa tak bersih situ lah. No? Ada dalam kalangan yang mana dia tengok walaupun kereta dia tu dah lock dah. Kerja nak keluar masuk, cek pintu kereta dia. Kunci tak kunci, kunci tak kunci, kunci tak kunci. No? Ada yang mana jenis tak boleh tidur malam. Terjaga tengah malam sebab apa? Dia rasa macam pintu pagar dia, pintu rumah dia tak kunci. Duk, tingkap dia terbuka. Sedangkan benda tu dah dikunci ataupun ditutup dengan elok. Yang tu pun ada kaitan dengan obsessive compulsive disorder. Keraguan yang melampau, bimbang. No? Gangguan obsessive compulsive ni dan yang berkaitan dengan dicirikan oleh pemikiran obsessive dan mengganggu. Misalnya seperti mana yang saya jelaskan tadi lah. No? Bersih tangan, bersih baju. No? Baju tu dah kering elok dah. Dia masuk mesin balik. Bapak dia kata, tak bersih lagi. Bawa mesin dah lagi. Habis. Jenuh banyak karan. Jenuh banyak bil ayam. Ha, tu tak kira lagi dengan sabun semua tu. Ha, kalau ada benda ni berlaku pada pasangan kita, ha, mungkin dia akan memberikan kesan-kesan lain lah. Ha, jenuh lah. Mungkin akan wujud lah perkara-perkara lain. Tak payah cerita lah perkara apa yang akan wujud. Bila ada dalam kalangan pasangan kita ataupun rakan-rakan kita di sekolah yang obsessive compulsive disorder ni. Ha, no? Tuan-tuan puan boleh perasan, boleh tengok berdasarkan kepada tingkah laku yang dia lakukan. Tapi saya yakin dan percaya untuk obsessive compulsive disorder ni, sepanjang saya dok pergi 2-3 kali pergi di bidung tu, mungkin ada yang perasan, ada yang tak perasan, hak ni tak ada.
Hak ni kes ni tak ada. Hak kes lain mungkin ada. Okey, next slide. Yang ketiga berkaitan dengan masalah yang ketiga adalah trauma sensory-related related disorder. No, trauma ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku menyebabkan kita rasa, kalau Melayu pun trauma juga kalau saya rasa, takut ataupun bimbang terhadap apa yang telah dilakukan, yang telah berlaku pada diri kita melibatkan sesuatu perkara yang pernah kita alami. Contoh senang, seperti mana yang kita kata, trauma dalam kalangan. Kita ambil contoh hak dekat dengan kita. Hak berlaku baru-baru ni. Trauma dalam kalangan masyarakat yang tinggal di Yan. No? Titik gantung. Apa nama istilah dia tu? Yang berlaku baru ni, yang mana berlakunya banjir lumpur menyebabkan kebanyakan rumah, kebanyakan peralatan, perkhidmatan, kemudahan yang ada di titik Hayun rosak sepenuhnya. Menyebabkan trauma yang ada dalam diri itu, sebab kami saya ada kesempatan berjumpa dengan seorang individu yang rumahnya dimasuki oleh air melalui sliding door, pintu depan. Masuk macam lalu ayak tu. Kalau ikut apa yang dia cerita tu, ayak sampai parah tengkuk. Menyebabkan apa yang berlaku pada dia, tak ada mungkin tak ada apa. Sebab dia, dia orang dewasa besar. Trauma bagi diri anak dia. Anak dia takut untuk tidur malam. Anak dia takut bila ditinggalkan berserangan. Begitu juga mungkin trauma dalam kalangan warga yang berada di titik Hayun bila hujan turun. Hujan turun, lepas tu ada orang kata mendung hitam. Orang akan mula rasa takut. Sebab bila kita tengok pada sekarang ni, kalau saya pergi minggu lepas, masih ada aliran air yang turun daripada bukit-bukit yang ada di kawasan titik Hayun tu. Siapa berani duduk? Siapa berani duduk? Siapa boleh? Mungkin dia orang dah get ready dah. Kalau nampak pelik ya, dia orang akan keluar daripada kawasan tersebut. Sebab kita trauma dengan peristiwa yang telah kita lalui. Yang tu pun ada kebimbangan. No? Gangguan kecemasan yang berkaitan dengan trauma atau stres berkaitan dengan pengalaman trauma. Trauma lah. Bila melibatkan banjir lumpur tadi, ada yang melibatkan kematian. No? Kematian dalam kalangan ahli keluarga tu. Kemalangan kereta. Mungkin orang yang pernah terlibat dengan kemalangan kereta pun mungkin trauma dengan peristiwa tersebut. Ada kes yang mana dia tak boleh bawa kereta sampai 3-4 tahun disebabkan oleh pengalaman dia berada dalam satu kemalangan jalan raya. Okey, ada kes tuan-tuan, peristiwa hitam yang dialami ni menyebabkan cikgu tu trauma untuk ke sekolah. Trauma. Sebab apa? Pernah dimarahi oleh pentadbir di khalayak ramai. Menyebabkan dia rasa macam tak boleh berhadapan dengan audien yang ada di sekolah dia. Menyebabkan dia trauma terus. Sehinggakan dia tak boleh nak pergi sekolah. Kena duduk di rumah saja. Duduk di rumah dia boleh buat kerja. Tak ada masalah. Dia boleh buat PDPR. Dia boleh buat bahan-bahan bantu mengajar. Dan orang lain boleh beli dengan dia. Hebat tak hebat dia. Tapi pergi sekolah tak boleh. Sebab dia trauma dengan persekitaran dia. Trauma dengan keadaan yang pernah dia lalui, tuan-tuan. Okay. Bila berlaku perkara ni, apa kesan dia, tuan-tuan? Bila trauma kebimbang ni, kadang-kadang dia akan mengalami gangguan tidur. Tidur malam memang tak jerak lah. Orang kata tak jerak. Tak lena. Sat-sat terjaga, sat-sat terjaga. Yang ni lah kadang-kadang kita tengok ada kebergantungan kepada pil tidur lah. Sebab apa? Dia tak boleh nak tidur, dia makan pil. Itu pun bahaya. Untuk jangka pendek mungkin tak ada masalah. Untuk jangka masa panjang, apa kesan pengambilan pil tidur yang berterusan pada diri kita? Okey, yang tu merupakan trauma terhadap sesuatu perkara yang pernah kita lalui. Ambil contoh yang senang, kita ambil yang banjir lumpur di Yan. Trauma kerana kehilangan warga ataupun ahli keluarga disebabkan oleh COVID-19. Mungkin ada. Kalau tak kena kat kita, kena kat orang lain. Sampai sangka individu yang sihat elok kena COVID seminggu, terus meninggal dunia. Yang tu merupakan kebimbangan-kebimbangan yang mungkin akan menyebabkan kehidupan kita akan terganggu. Sebab apa? Pengalaman tu akan menyebabkan dia akan sentiasa bermain-main dalam diri kita. Kita akan teringat dan mungkin kita akan takut berhadapan dengan situasi yang sama. Macam law lah. Kalau ada yang ahli keluarga dia pernah meninggal, telah meninggal, dia memang akan cukup ambil berat tentang
SOP, apa yang telah digariskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, dia akan ikut betul-betul. Pakai mask, sanitize, balik balik kedai, balik daripada luar terus mandi, beli yang spray tu untuk sanitize rumah, beli. Sebab apa? Nak mengelakkan berlakunya jangkitan, dan mungkin dia nak mengelakkan kehilangan orang yang dia sayang untuk kali kedua. Yang tu trauma lah, dia ada kaitan dengan peristiwa yang pernah dia lalui. Okay, next tuan-tuan. Next slide. Okay, punca-punca kebimbangan. Kita tengok tiga tu sudah, empat tu sudah berkaitan dengan kebimbangan tadi. Bukan tiga, anxiety disorder, obsessive compulsive, trauma akibat daripada pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Okay, punca-punca dia seperti mana yang kita ada di skrin tuan-tuan lah. Comorbidity. Comorbidity ni maknanya bagi individu yang ada package, no? Package. Package. Kalau dulu tiga serangkai. Law ni bukan sekat tiga serangkai. Lima serangkai, enam serangkai pun ada. No? Dalam kalangan warga pendidikan pun kita tengok memang ada masalah yang melibatkan masalah kesihatan. Benda ni pun kami pernah buat satu kajian di peringkat jabatan, di peringkat PPD. Ha, pun sama tuan-tuan. Ada juga dalam kalangan warga di jabatan, warga di PPD yang menghadapi masalah komorbiditi dari segi aspek penyakit berjangkit. Maknanya pakej dia tu, jantung ada, buah pinggang ada, darah tinggi ada, kencing manis ada. Tambah lagi-lagi, obesity, makan banyak. Berat badan melebihi apa yang sepatutnya. Perkara-perkara tu pun dia akan menjadi satu kebimbangan pada diri dia. No? Kehadiran lebih daripada satu gangguan pada orang yang sama. Mana dia ada banyak banyak jenis penyakit. No, keadaan lain yang merangkumi penyakit fizikal seperti mana yang saya nyatakan tadi, tuan-tuan, akan menyebabkan gangguan mental yang cenderung menunjukkan comorbidity, juga merangkumi gangguan makan, gangguan kegelisahan, dan akhirnya dia akan melibatkan penyalahgunaan bahan-bahan terlarang. Ini pun kita takut. No, bila dia dah sampai satu tahap, dia bimbang, takut sangat, lah kali dia ambil benda-benda yang terlarang ni, biasanya kalau istilah senang, dadah lah, no, untuk mengatasi kebimbangan itu sendiri. Ambil ubat tidur yang berlebihan, no, nak memastikan dia tak pikir tentang masalah-masalah yang ada dalam diri dia, kesihatan dia tu. Senang cerita, minum, makan ubat tidur setengah botol, tidur sampai berhari-hari. Silap pulang, pergi terus. Itu tuan-tuan berkaitan dengan comorbidity. Maknanya, kepelbagaian masalah yang ada dalam diri merupakan salah satu punca mengapa seseorang tu bimbang tentang kehidupan dia. No? Dia takut untuk keluar, dia takut. Yang inilah yang mungkin akan berlaku kepada individu-individu yang kita tengok takut untuk keluar dari rumah seperti mana yang saya terangkan awal tadi. No? Dia takut untuk pergi beli barang. Dia takut untuk pergi kerja. Dia basuh semua barang-barang yang dia baru beli. Sebab apa? Dia takut. Sebab dia tahu dah diri dia tu memang ada penyakit, pelbagai jenis penyakit, dan dia takut. Dan dia baca di media-media sosial bahawa kalau COVID ni mudah berjangkit kepada individu-individu jenis ni yang memiliki penyakit-penyakit jenis ni. Lagi dia bimbang tuan-tuan. Menyebabkan perkara tu menjadi satu gangguan pada kehidupan dia. Sampai satu tahap duduk dalam rumah, duduk diam-diam. Tapi yang tu mungkin akan merujuk kepada satu lagi penyakit berkaitan dengan mental disorder ni, iaitu kemurungan. Kalau nak kupas sini, 2 jam lagi lah. Tak payah cerita pasal kemurungan, kemurungan tu nanti mungkin kita kena tengok slot lain ataupun tajuk yang seterusnya. Okay. Faktor kebimbangan juga berkaitan, kita kaitkan dengan genetik. Next slide, the genetic. No, kebimbangan ni masalah-masalah yang melibatkan kejiwaan. Ada juga kaitan yang dinamakan genetik ni, maknanya lebih pada bakar ataupun keturunan kita sendiri. Kita ni main daripada ahli keluarga yang jenis mana. No? Kalau macam saya ni, orang kata dulu, kini dan selamanya, tu besar tu lah. Tak besar-besar. Kalau yang kenal saya. No? Kalau yang kenal saya, start saya belajar di UPSI sampai ke law, dari segi size, insyaAllah lah, masih maintain pinggang 27-28. No? Berat badan memang tak ideal. Kurang berat badan. Bila nak baru cecah 50. Yang jealous dengan saya ramai. Baru cecah 50 kg. Duk target boleh dapat 60 pun cantik lah. Tapi tak dapat-dapat. Yang tu mungkin faktor bakar saya jenis bakar kecil. Kecil. Halus, tak besar. Makan, mengalahkan orang lain makan. No? Pagi nasi, tengah hari nasi, petang sekejap. Belilah apa pun untuk petang. Malam makan pula nasi. Makan ni sentiasa makan.
Sedap setengah orang kata belah sakar ke Cik Nazim. Tak, tak. Yang tu orang kata dari segi bakar kami jenis bakar yang kecil. Genetik kita genetik yang kecil. Tapi bagi individu yang mungkin daripada genetik yang mudah besar. Mudah besar mana mudah gemuk. Ada juga kes-kes yang menyebabkan makan sikit terus naik sekilo. Makan sikit naik 5 kilo. Ada. Faktor-faktor ni pun mempengaruhi tuan-tuan. Mempengaruhi kebimbangan pada diri ni. Perkara ni sering berlaku pada orang perempuan lah. Orang perempuan cukup takut. Orang perempuan cukup takut kalau berat badan. Sebab mereka risau sekejap baju tak muat. Nak kena beli baru. Sekejap abang orang dia pandang orang lain. No? Apapun dalam aspek bakar ni tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam Islam sendiri tuan-tuan. Adalah menggariskan dalam pemilihan pasangan kita sendiri. Memang salah satu faktor tu adalah dari segi aspek keturunan. No, kita perlu pilih pasangan kita tu saya kira lah lelaki ke perempuan daripada keturunan yang elok-elok. Bukan bermakna yang tak elok tak boleh kahwin, boleh kahwin, tak ada masalah. Cuma pilihlah selagi boleh buat pilihan daripada kalangan yang mempunyai keturunan yang elok. Maknanya kita kena tengok. Sebab tu tak boleh orang kata cinta tangkap muat. Tak boleh cinta hanya sekadar di WhatsApp. Tak boleh cinta sekadar di Facebook ataupun media saja. Dia kena jumpa, dia kena pi tengok kaum keluarga dia macam mana. Kadang-kadang dalam Facebook ni macam kalau hak perempuan ni Neolofa lah, Neolofa, Karina Kapoor, Fazura, semua gambar elok-elok, comel semua. Hak lelaki ni semua macam Shah Rukh Khan, macam siapa lagi? Kalau yang Melayu ni Farid Kamil. Pelakon-pelakon yang muka yang orang kata segak-segak lah kalau dalam media sosial. Tapi bila di luar, wallahu a'lam, kita tak tahu. No? Okay, panjang kot daripada dia bagi warning kat saya lah. Okay, yang tu merupakan genetik. No? Tapi dalam Islam sendiri menggariskan dari segi aspek keturunan, lepas tu aspek kekayaan, paras rupa. Tapi yang paling diberi penekanan adalah dari segi aspek agama. Islam amat menekankan pada aspek agama lah. Okay, next slide. Okay, persekitaran. Persekitaran yang ni ada kaitan dengan kehidupan kita, keluarga kita, persekitaran yang pernah kita lalui. No? Persekitaran kehidupan yang kita lalui. Bagaimana? Kalau kehidupan kita dalam keluargaan kita tu berada dalam keadaan yang baik, yang lancar, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hubungan yang harmoni, insyaAllah. Tiada kebimbangan. Tapi kalau kita lahir, kita berhidup dalam persekitaran keluargaan yang bermasalah. Contohnya berlaku penderaan, berlaku pengabaian, berlaku penindasan, berlaku pelbagai perkara-perkara yang negatif. Benda tu pun akan menyebabkan kita akan mudah terdedah dengan kebimbangan. Okay, takut dengan suasana-suasana yang kuat seperti mana yang pernah saya terangkan tadi. Takut tengok orang lelaki yang badan besar, mungkin ada kaitan dengan pengalaman silam dia. Takut tengok orang pakai purdah tengah budak. Takut kata sebab pada kata tengok TV dia pakai purdah, tengok cerita Melayu pakai semua macam tu hantu. Itu pun mungkin peristiwa-peristiwa yang mungkin ada kaitan dengan kebimbangan yang mungkin kita lalui. Okay, next slide. Next slide. Okay, sebab nak kena rushing sikit. Okay, berkaitan dengan kesihatan seperti mana yang saya jelaskan tadi, kebimbangan pun ada kaitan 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. Yang tu pun akan memudaratkan diri individu tu, akan menyebabkan dia rasa mudah bimbang dengan situasi-situasi sekarang ni. Kalau sebut pasal COVID, memang dia takut sebab apa, dia tahu diri dia tu dah berangkai-rangkai. Okay, next slide. Laju sikit. Okay, next slide. Gaya hidup. Gaya hidup juga akan mempengaruhi kebimbangan seseorang. Contohnya kalau kita tengok gaya hidup yang biasa, yang elok, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau kita kata, kalau tak ukur baju pada badan sendiri, pendapatan apa perbelanjaan melebihi pendapatan yang ada, mungkin kita akan rasa kebimbangan yang tinggi. No, orang call kita takut, orang main jumpa kita takut, orang duduk depan rumah kita takut. Sebab apa? Hutang banyak. Yang tu pun perkara-perkara yang ada kaitan dengan kebimbangan. Gaya perbelanjaan yang melebihi pendapatan yang kita ada lah. Terlampau ideal. Terlampau ideal pun bermasalah tuan-tuan. Bagi kita sebagai seorang warga pendidikan, guru, janganlah terlampau ideal. Mengharapkan sesuatu benda tu sampai ke tahap 100%. Perfect. Tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat keterbatasan tu ada pada diri kita. Usaha yang kita buat, biarlah kita berusaha. Tapi
dia punya keputusan biarlah Allah Subhanahu Taala yang tentukan. Janji kita buat. Sebagai tuan-tuan, sebagai guru, buatlah, laksanalah. Macam mana pendekatan PDPR pun, pastikan ada setiap benda yang tuan-tuan buat tu ada dia punya program, modul pendekatan yang mana tuan-tuan dan puan nak guna tak boleh pilih sendiri. Tak boleh secara online, offline. Tak boleh secara offline, pemberian modul secara hard copy pun saya nampak ada di SMK Bidung. Tahniah, saya yakin tuan-tuan puan mampu untuk memastikan perkara tu. Okay, terlampau teliti. Nak tengok satu per satu pun tak boleh, tuan-tuan. Yang tu mungkin akan memberi kebimbangan pada diri orang lain. Dan tabiat kita, kadang-kadang orang kata gaya hidup yang suka last minute punya kerja tu. Yang tu pun akan menyebabkan kebimbangan pada diri kita sendiri. Okay, next slide. Next slide. Yang terakhir, yang mungkin ada kaitan punca berlakunya kebimbangan ni, tuan-tuan, adalah segi demografi. Demografi ni maknanya kawasan seperti tempat kita tu. Kalau kita tengok pada spesifik pada SMK Bidung, adakah kawasan Bidung tu kawasan yang mana kemudahan? Yang mana kemudahan tu adalah kemudahan yang secukupnya. Mungkin kalau Puan Naswa sebutkan tadi, talian internet yang ada naik turun-naik turunnya. Maknanya saat ada, saat tak ada. Itu mungkin akan menyebabkan kita bimbang. Cikgu-cikgu, tuan-tuan puan sebagai guru di sekolah menengah Bidung, bimbang. Budak terdapat, terdapat. Ikuti kelas delima dalam PDPR. Boleh boleh tak boleh? Yang tu pun perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan tuan-tuan puan sebagai guru akan rasa bimbang. Okey, kepadatan. Kepadatan penduduk yang ada di kawasan kita tu pun akan mempengaruhi. Lepas tu kita tengok siapa pula yang ada dalam kalangan kita tu. Kawasan kita tu kawasan mana? Adakah kawasan kita tu semua orang Melayu? Adakah kawasan kita tu semua orang Cina, India, Melayu? Adakah kawasan kita tu dipenuhi oleh masyarakat ataupun warga bukan bumi putera, bukan bumi putera, bukan warga negara, orang luar banyak, tak kira lah Bangla ke, Nepal ke, Myanmar ke, Rohingya ke, yang mana kadang-kadang benda tu pun akan menyebabkan kita rasa bimbang. Okay. Kematian yang tinggi, kalau kita kaitkan dengan COVID-19, berlaku tak kematian yang tinggi dalam kalangan kita, di kawasan kita tu? Yang tu pun faktor-faktor yang menyebabkan kita rasa bimbang. Okay, demografi, kalau kita tengok, kalau macam saya sendiri, Kuala Kedah. Yang ni kalau Kuala Kedah, orang kata demografi dari segi apa yang banyak di situ. Kita mungkin akan ada kebimbangan. Sebab apa? Macam rumah saya pun, untuk pengetahuan tuan-tuan, dah 3 kali dah orang masuk. Orang masuk. Saya tak suruh masuk, tapi dia pun masuk. Biar pergi kat depan lah. Kebimbangan tu akan tetap ada. No? Law ni orang tak takut pada hantu ataupun benda-benda yang tak nampak. Orang lebih takut kepada hak jenis tu. No? Penyamun, penyangak, yang mana mungkin kita tak boleh nak jangka apa tindakan yang dia akan lakukan. Kebimbangan tu pasti ada. Okay, saya rasa tu saja merupakan faktor-faktor jenis-jenis yang pertama saya terangkan tadi dengan tentang jenis-jenis kebimbangan. Yang kedua adalah punca-punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu mengalami kebimbangan. Oleh itu, saya yakin, saya harap tuan-tuan dapatlah sedikit sebanyak mengetahui apa itu kebimbangan dan punca-punca untuk yang telah menyebabkan kita rasa bimbang, dan saya serah kembali kepada moderator kita pada petang ni. Encik Nazir atas perkongsian yang sangat padat dan jelas, dan saya mengharapkan penonton-penonton di luar sana, khususnya guru-guru yang sedang bersama kita, mendapat ilmu dan perkongsian yang sangat bermanfaat. Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan sekalian, okey, link kehadiran telah di ditayangkan di ruangan chat. Mohon guru-guru untuk isi link kehadiran, dan akan didaftarkan kehadiran anda untuk sesi ini akan direkodkan dalam SPLKPM. Okey, untuk seterusnya, soalan seterusnya kepada Cikgu Hayati. Okey, kita tengok keadaan sekarang kan, dalam situasi yang kita rasa macam terlalu kroniklah jugalah kan dalam situasi sekarang ni, dan kita melibatkan anak-anak pelajar kita yang tak dapat bersemuka dan sekarang mengalami masalah banyak masalah bila kita bertemu di alam maya okey, dan setiap dan kita semua sedia maklum setiap penyakit ada ubatnya, dan apakah kaedah yang boleh dipraktikkan bagi mencegah situasi kebimbangan ini dalam kalangan guru dan juga staf sokongan. Mohon kupasan daripada Cikgu Hayati, dipersilakan.
Okey, minta maaf ya. Okey, jadi kita akan bincangkan tentang teknik-teknik bagaimana untuk mencegah kebimbangan ya. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh aplikasi teknik ni untuk mengurangkan ya, mengurangkan kebimbangan ya, sebab kita tahu situasi sekarang ni semua orang dalam keadaan bimbang ya. Okey, jadi relaksasi ya, teknik relaksasi. Okey, yang ni tadi pada peringkat awal tadi Cikgu Naswa, moderator kita dah kongsikan ya teknik pernafasan ya. Jadi teknik pernafasan ni ya sebahagian daripada cara untuk relax ya, nak relaksasikan minda kita ya, emosi kita. Jadi walaupun kita nampak simple, tapi teknik pernafasan ni digunakan oleh tentera-tentera ya untuk menghilangkan perasaan marah dan rasa tertekan apabila dimarahi oleh ketua mereka ya. Jadi walaupun kita nampak simple tadi kan, tarik nafas, hembus, tapi itu kita boleh aplikasikan ya guru-guru. Semua kita boleh aplikasikan apabila kita rasa tegang ya. Kita menunggu murid-murid masuk seorang-seorang kan, masuk kelas. Jadi kita pun dah rasa ni dah tertekan kan. Jadi kita boleh amalkan. Kemudian selain pada tu, kita boleh gunakan teknik urutan lima jari ya. Teknik urutan lima jari ni jadi macam contoh kita apa, teknik urut ya, kita urut selama lebih kurang 5 minit jari-jari kita ni, sebab mengikut kajian ya, teknik mengurut jari ini boleh mengurangkan rasa cemas ya, kemurungan, kebimbangan ya. Contohnya kalau kita buat urutan ibu jari ya. Jadi penonton-penonton boleh cuba ya. Okey, urut ibu jari kita ni, kita boleh mengurangkan rasa cemas ya, kemurungan dan juga kebimbangan ya. Kemudian kalau jari telunjuk pula, kita boleh mengurangkan rasa takut ya, rasa kecewa. Okey. Jari tengah ya, jari tengah adalah untuk mengurangkan tekanan darah dan juga menghilangkan rasa marah, mengurangkan rasa marah kita ya. Okey. Jari manis kita ya. Okey, untuk mengurangkan rasa sedih ya, mengurangkan emosi negatif kita. Dan akhir sekali ya, jari kelingking untuk meningkatkan self-esteem kita ya. Jadi kita rasa macam tak percaya pada diri kita, kita boleh buat sesuatu perkara tu ya. Okey, itu adalah teknik urutan lima jari ya. Kemudian selain daripada tu, kita boleh membuat aktiviti regangan ya, regangan tangan. Macam kita dah boring, kita apa, rasa tegang ya emosi kita, kita boleh buat yang simple, regangan tangan ya, yang biasa saja kita buat, kita ya, kita buat, kita tolak ya, kita rasakan regangan tu sampai habis rasa ni, lepas kita lepaskan, kita buat beberapa kali ya. Okey, kemudian selain daripada itu, kita boleh mendengar muzik ya, mendengar muzik yang menenangkan ya. Jadi muzik ni yang mengikut kajian dapat mengurangkan tekanan ya, kemurungan dan kegelisahan. Jadi kalau kita boleh search ya, dalam YouTube tu ada banyak ya muzik macam untuk relax ya, meditation muzik ya, yang water sounds ya, relaxing muzik ya, kita boleh cuba ya. Okey, jadi jenis muzik ni kita bergantung kepada minat kita lah, cita rasa kita. Ada orang dia minat apa, muzik yang alunan muzik biasa aja, ada orang dia memang suka mendengar sambil menyanyi sekali. Jadi kita lakukan apa yang kita suka supaya kita boleh redakan kebimbangan kita. Okey, kemudian seterusnya ialah berfikiran positif. Okey, jadi bila pemikiran kita positif, emosi kita akan positif dan tingkah laku juga akan menjadi rasional. Ya, jadi sentiasa berfikiran positif ya, dan sekiranya terlintas di pemikiran kita perkara-perkara yang negatif, kita cuba singkirkan dan kita
cuba lafazkan bahawa aku boleh, ya, saya boleh buat, ya, saya baik, ya, saya, rakan-rakan semua menghargai saya. Jadi kita wujudkan kata-kata yang positif, ya, sentiasa lafazkan kata-kata yang positif. Okey. Kemudian seterusnya, bergembiralah dengan kejayaan, ya, kejayaan apa-apa pun kejayaan, ya, walaupun sekecil mana pun kejayaan tu, kita raikan, raikan kemenangan kecil kita sepanjang hari. Contohnya, ya, kita dah sibuk sepanjang minggu, ya, dengan PDPR dan sebagainya, kita berjaya membersihkan rumah, mengemas rumah, menghias rumah, ya, masa pada hujung minggu. Jadi kita raikan kejayaan kita tu, ya. Kita sediakan makanan yang sihat, yang special mungkin pada hujung minggu untuk ahli keluarga kita. Jadi semua tu boleh menimbulkan kegembiraan dan menenangkan hati kita. Ya, okey. Kemudian kita juga perlu rehat, ya, rehat yang sempurna. Rehat yang sempurna ni, ya, bagi masa untuk diri kita sendiri, ya, me time, ya. Jadi kita mesti lakukan apa yang kita minat, bagi masa untuk kita, ya, walau sibuk mana pun kita ada masa kita untuk diri kita sendiri, ya. Jadi mungkin pada waktu itu kita boleh layan hobi kita, ya. Contohnya cuba apa resepi-resepi baru, ataupun kita tengok filem kegemaran kita, ataupun ada orang dia suka menjahit, kan, menanam bunga, ya, ataupun ada orang dia suka duduk pegang kucing dia, ya, belai binatang kesayangan dia. Itu juga boleh mengurangkan kebimbangan, ya. Okey. Kemudian seterusnya, pemakanan yang sihat, ya. Okey, jadi dari pemakanan yang sihat ni, kita ni semua cikgu-cikgu tahulah, kan, makan makanan yang seimbang, ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi gula, ya, lemak dan garam dapat merosakkan sistem ganjaran otak, ya, yang dapat memburukkan lagi kemurungan. Jadi kita cuba kurangkan makanan ataupun elakkan makanan yang berlemak, ya, yang tinggi gula dan garam. Okey, jadi kita makan ikut jumlah, ya, protein, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ni yang disyorkan setiap hari, ya. Okey, dan kita perlu elakkan makanan, elakkan minuman beralkohol, ya, minuman beralkohol yang berkafein, ya, dan ubatan-ubatan lain yang boleh memburukkan lagi kemurungan, ya, kemurungan kita. Okey, jadi selain daripada itu, ya, kita juga perlu bersenam, ya, bersenam atau bersukan. Okey, kita faham waktu PKP ni mungkin kita ada aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ya. Jadi kita cari aktiviti yang sesuai, ya. Contohnya mungkin kita boleh buat regangan otot, ya, yang biasa, ya, lakukan senaman regangan selama 10 hingga 15 minit setelah bangun daripada tidur, ya. Kemudian kita latihan regangan ni pula kita lakukan secara teratur, ya, secara teratur supaya dapat mengisi semula bateri, ya, tenaga kita, ya, meningkatkan peredaran darah serta melegakan gejala kegelisahan dan kemurungan. Ya, bagi kita yang beragama Islam pula, ya, melalui pergerakan dalam solat, ya, solat 5 waktu sebenarnya juga adalah teknik relaksasi fizikal, ya, dan juga emosi. Jadi pada waktu solat kita melakukan pelbagai gerakan, ya, pergerakan, dan juga waktu inilah waktu yang paling tenang. Setuju tak perempuan, tuan-tuan, ya, cikgu-cikgu? Waktu solat, ya, kalau yang beragama Islam, ya, waktu solat lah waktu yang paling tenang. Kita boleh ingat macam-macam, kadang kita nak cari, ya, nak waktu tu lah kita nak ingat, kadang baju tak ambil lagi kat ampayan, ya, macam-macam, ya. Okey, jadi tu maksudnya pada waktu itu emosi kita sangat tenang, ya.
Okey, kalau yang bukan Islam pula mungkin kita boleh amalkan teknik meditation ataupun yoga, senaman yoga ya. Kalau orang yang suka aerobik, boleh buat aerobik bersama-sama ahli keluarga di rumah ya. Okey, kemudian selain daripada itu, tidur yang cukup. Okey, jadi kita cuba ya tidur yang cukup selama 7 hingga ke 9 jam setiap malam. Jadi malam ni adalah waktu tubuh badan kita berehat ya, setelah kita penat melaksanakan kerja-kerja rumah ya. Kita buat persediaan untuk PDPR ya. Jadi kita perlu tidur yang cukup ya. Jadi cikgu-cikgu, kita kena jaga, kita nak pakai lama badan kita ni ya. Nak sampai umur 56 sampai 60 ya, kita bekerja 58, lepas tu kita nak juga masa dengan family kita ya, mungkin selepas bersara pun ya. Jadi kita sedih mendengar sekarang ni rakan-rakan, ada rakan-rakan kita meninggal pada usia yang muda kerana tidak dapat mengawal ya, mengawal tekanan, mengawal kebimbangan ni ya. Jadi stres ya, darah naik, tekanan darah tinggi ya. Jadi itu sebenarnya penyakit-penyakit yang secara diam ya, secara senyap ya, yang boleh membunuh kita, mengancam kesihatan kita. Okey, masalah kemurungan dengan tidur ni memang sering berlaku secara seiring ya. Jadi sebab itulah tidur ni penting ya. Jadi cuba amalkan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Kemudian sebelum kita tidur, kita elakkan makan makanan yang berat 2 hingga 3 jam sebelum tidur, dan kita juga cuba menahan diri dari kafein, tak alkohol ya, pada waktu petang. Sebab kalau kita minum kafein ya, jadi malam kita tak boleh nak lambat tidurlah ya. Okey. Kemudian selain daripada itu, saya cuba gunakan buku harian ataupun jurnal ya. Okey, buku harian ni macam diary lah. Mungkin pada usia sekolah dulu, remaja, kita suka menulis diary ya, buku catatan. Tapi mungkin sekarang pada waktu kita dah bekerja ni, kita rasa tak ada sempat dah nak buat semua tu ya. Tapi buku harian ni sebenarnya dapat membantu kita untuk meredakan ketegangan ya, dan meningkatkan motivasi untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Jadi setiap hari luangkan masa mungkin 15 minit, 20 minit untuk menuliskan apa yang berlaku pada hari tersebut. Perasaan kita, situasi apa yang kita alami, rasa tak seronok ke, rasa seronok ke, kita boleh catatkan ya. Dan setiap 2 hingga 3 minggu sekali mungkin kita boleh baca semula nota terakhir kita, atau ingat balik masalah yang kita dah berjaya atasi tu ya. Okey, yang ni ya, saya nak kongsi ya. Baru-baru ini saya menghadiri bengkel jurnal Love Therapy ya. Bengkel Love Therapy ini, jurnal Love Therapy ini disampaikan oleh Cikgu Nurul Aida binti Jaafar, guru bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan TLDM Lumut ya. Sangat menarik kongsiannya sebab saya sendiri ya, ikhlas saya cakap, selepas kita dah bekerja, dah sibuk ni, kita dah tak menulis diary ni. Sebenarnya ya, amalan ini menulis jurnal ni tentang diri ni ya, amat baik ya, dan dapat membantu kita untuk mengurangkan tekanan ya. Jadi masyarakat kita sekarang ni sedang menempuh satu fasa, iaitu isu kelesuan pandemik kan. Jadi definisi ya, kalau siapa yang kita tak jelas ya, kelesuan pandemik ni adalah tindak balas semula jadi terhadap kesukaran berlanjutan dalam kehidupan seseorang disebabkan pandemik ya.
Jadi ciri-ciri kelesuan pandemik ni, contohnya dia putus asa, ya, rasa tidak puas hati dan terasing dan melanggar SOP yang ditetapkan. Dan murid-murid kita, saya nak kaitkan dengan murid-murid juga, ya. Murid-murid kita juga mengalami perkara yang sama. Sebab itulah kita lihat pada ketika ini, ya, semakin hari mungkin cikgu-cikgu alami, ya, semakin kurang bilangan murid yang masuk ke kelas PDPR kita, ya. Jadi untuk menangani isu murid ni, kita sendiri perlu, ya, menguruskan keadaan ni, kebimbangan ni. Kita kena hilangkan kebimbangan kita, ya. Kita boleh yang journal terapi ni tadi, ya, kita boleh catatkan, ya, simple je ayat-ayat kesyukuran yang menunjukkan kita bersyukur. Macam kita bangun tidur hari ni, kita rasa tenang, ya, bersyukur kita masih lagi sihat, dapat melaksanakan PDPR, ya. Ada banyak lagi lah, ya, kita boleh lahirkan. Kalau kita rasa kita, emosi kita terganggu waktu itu, kita luahkan. Luahkan melalui jurnal dalam buku, ya. Sebab kadang-kadang situasi pandemik ni kita tak boleh berhadapan dengan manusia, ya. Kita tak boleh berhadapan dengan, kita tak boleh berkunjung ke rumah kawan baik kita, ya. Tapi ada alternatif lain, mungkin kita boleh berkongsi dengan melalui maya lah, ya, melalui WhatsApp, ya, call, ya, video call dan sebagainya. Okey, itu sajalah saya rasa yang saya nak sampaikan untuk cara mencegah ni. Okey, saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hayati atas kupasan yang sangat menarik, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh aplikasi, kaedah yang ringkas dan efektif yang mana yang telah dikongsi oleh Cikgu Hayati sebentar tadi. Okey, baiklah, kita pun sekarang ketukkan masa, sekarang pukul 4.27. Okey, sekarang kita pergi kepada sesi soal jawab. Okey, bila tengok di ruangan chat ni ada banyak soalan ni, mungkin disebabkan kekangan, masalah limitasi masa. Saya cuba raikan satu soalan, ya. Satu soalan daripada, mungkin host boleh naikkan, ya, soalan daripada Encik Shuib Hamid. Okey, soalannya berbunyi begini, ya, bagaimana untuk mengurangkan tekanan atau kebimbangan kepada guru apabila kelas PDPR hanya 2 atau 3 orang murid sahaja yang masuk sedangkan cikgu dah buat persediaan yang rapi untuk mengajar. Mohon pencerahan, dan saya ajukan soalan ini kepada Encik Muhammad Nazir, ya. Dipersilakan, tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan saudara yang bertanya. Orang kita juga tu. Kaunselor, kalau tak silap saya di SMK Alu Jengwe. Tapi tak apa. Cadangan, apa soalan dia tu merupakan satu cabaran yang sememangnya dilalui oleh semua warga pendidikan. Bukan setakat di negeri Kedah. Saya yakin dan percaya ia juga melibatkan guru-guru yang berada di seluruh Malaysia. Cikgu ni orang kata buat persediaan bagai nak rock. No, 12:30 malam tak tidur lagi. Buat bahan. Cari set induksi. Seperti mana yang Cikgu Najwa buat tadi. Set induksi di awal program kita. Tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya sebagai guru-guru pun melaksanakan perkara yang sama. Apabila nak buat PDPR secara online menggunakan medium kalau sekarang ni Delima lah, Delima. Tapi realitinya seperti mana yang dinyatakan oleh Cikgu Syuib, 2 atau 3. Tak tahu tu mana 2 atau 3 ataupun 2/3. Tapi mungkin 2 atau 3 murid saja yang masuk ke dalam kelas yang kita laksanakan. Yang tu merupakan satu perkara yang kita terpaksa hadapi. Oleh kerana keterbatasan mungkin. Kita sebab kita tak boleh menjangkakan anak-anak murid kita seperti mana kita. Mungkin kalau kita ambil skop di SMK Bidung.
adakah semua anak-anak murid yang berada di SMK Bido mempunyai orang kata peralatan yang secukupnya? Adakah kalau kita kata dalam satu keluarga tu ada 5 orang adik-adik, adakah kelima-lima dia tu mempunyai medium atau peralatan, contohnya handphone sendiri ataupun laptop, komputer? Rasa bagi saya sendiri mungkin taklah. Tak. Dia orang terpaksa berkongsi peralatan, menyebabkan mungkin ada kalangan, ada ketika pelajar-pelajar ni tak mampu untuk masuk ke dalam PDPR yang dilaksanakan. Apapun yang paling penting, okey, apapun yang paling penting, kita kena berpegang kepada siapa kita. Apa tanggungjawab kita? No? Sebagai seorang guru, kita mengajar. No? Sebab itulah saya katakan tadi, di awal tadi, kita jangan terlampau orang kata mempunyai orang kata istilah itu saya gunakan tadi. Tanggapan Nasir, yang terlampau. Cik Nasir, ya. Boleh on camera tak? On okay. Camera. Saya pegang sebab bateri nak habis yang ni. Okey, saya ni balik. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang mana mungkin pelajar-pelajar kita terpaksa berkongsi peralatan yang mereka ada dengan adik-beradik yang lain. Tapi apapun, sebagai seorang guru, memang nak tak nak kita terpaksa melaksanakan, bukan terpaksa, maknanya perlu melaksanakan PDPR. Tapi kita kena faham, tanggungjawab kita melaksanakan PDPR. No, ada secara, mungkin kalau secara online, maya ni mungkin satu kaedah. Tapi macam saya katakan tadi, kalau saya tengok di sekolah menengah bahasa Ambidong pun, ada pelbagai medium yang digunakan. No, kalau kita rasa budak kita tak ikut PDPR secara maya online ni, ada kaedah lain. No, mungkin kalau secara Google Meet dia orang tak masuk, mungkin melalui WhatsApp group, ada dalam kalangan guru-guru yang menyediakan WhatsApp group, Telegram, yang tu pun ada pautan-pautan yang mungkin boleh digunakan, aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan oleh guru-guru. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir mungkin kalau perkara yang sama dilaksanakan di SMK Bidong, saya pernah melawat ke SMK Bidong dan memang disediakan, maknanya bahan-bahan untuk PDPR disediakan oleh guru-guru. Cikgu-cikgu bergilir bertukar ganti pisusun medium dalam bilik semata-mata nak memastikan anak-anak pelajar ni mendapat apa yang sepatutnya dia dapat. Yang tu mungkin usaha-usaha yang kita lakukan. Maknanya sebagai seorang guru, kita dah buat sehabis baik, sehabis mungkin apa yang mungkin boleh kita buat. Dan ada kalau contohnya kalau di Padang Terak, no, PPD Padang Terak, yang mana ada guru yang sanggup naik motor masuk ke kampung-kampung untuk menyampaikan bahan-bahan PDPR ni. Yang tu usaha-usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru. Maknanya dari segi aspek kebimbangan, memanglah Encik Syuib, kita sebagai warga pendidik memang takkan boleh terlepas ataupun lari daripada masalah tersebut. Cuma kita kena sedia maklum bahawa kita dah berusaha. Kita dah buat sehabis baik. Maknanya untuk tanggungjawab kita, kalau senang, kalau dari segi aspek agama, untuk jawab di akhirat nanti kita dah ada jawapan. Itu dari segi aspek agama. Tapi untuk aspek kita sebagai seorang warga pendidikan, sebagai seorang guru, kita kan ada buku rikasan, kita dah tulis apa yang kita dah buat. Apa medium yang kita dah guna untuk PDPR. Maknanya dengan cara tu dapat memberi satu jawapan kepada, mungkin kalau ada orang yang nak bertanya lah, kalau orang yang mempersoalkan, apa yang cikgu lakukan, kita dah buat sehabis mungkin, sehabis baik. Tapi mungkin kita tak boleh nak mengharapkan 100% pelajar-pelajar kita menerima pembelajaran ataupun PDPR yang kita laksanakan. Yang tu adalah kemampuan diri. Dalam konsep kaunseling memang bergantung kepada klien tu sendiri, kalau kaunseling lah kan. Tapi kalau kita sebagai warga pendidikan, cikgu-cikgu pun kena faham, kita sebagai cikgu, kita dah buat. Maknanya bergantung pada anak-anak pelajar yang berada di luar lah, sama ada ibu ayah, mak bapa memberikan kerjasama ataupun komitmen yang sepenuhnya untuk memastikan anak-anak mengikuti PDPR yang dilaksanakan. Sebab apa tuan-tuan, ada kes yang mana sampai ke telinga saya, apabila guru-guru ingin memberikan, biasalah sekolah-sekolah ada peruntukan, dapat duit zakat, dapat sumbangan peranti daripada orang kata NGO, nak bagi kat budak, waris boleh kata tak payahlah cikgu, anak saya tak buat apa. Yang tu pun mungkin perkara-perkara yang mungkin akan memberi satu impak kepada proses PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Oleh itu, saya rasa kebimbangan tu mungkin kita akan lalui lah selagi proses PDPR berlaku secara maya ni. Saya kembalikan kepada moderator lah. Harap
menjawab soalan yang ditanya oleh Cik Syuhid tadi. Okey, sekarang kita berada di penghujung rancangan. Mohon kupasan penutup untuk 2 minit seorang kepada ahli panel kita, iaitu Encik Nazir dan juga Puan Haryati. Dipersilakan dahulu Encik Nazir untuk penutup. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Naswa kerana memberi ruang, masih memberi ruang kepada saya untuk mengupas, tapi apapun yang ini merupakan orang kata penutup. Seperti mana yang saya jelaskan, kebimbangan merupakan perkara yang biasa. Bimbang tu biasa dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang normal, sebagai individu yang normal, sebagai individu yang mempunyai fikiran, perasaan, orang kata yang waras, insyaAllah kita akan menghadapi masalah bimbang ni. Cuma bagaimana kita berhadapan dengan masalah kebimbangan tu. Oleh itu, tanganilah kebimbangan tu dengan sebaik mungkin, agar kita dapat memastikan diri kita berada pada tahap yang terbaik. Maknanya bimbang tu perkara biasa. Cuma jangan sampai tahap yang melampau-lampau. Sebagai manusia, kita laksanakanlah tugas dan tanggungjawab kita berdasarkan kepada apa yang telah diberikan oleh pihak yang memberi autoriti kepada kita. Oleh itu, kita laksanakan kerja kita. Maknanya kalau cikgu, laksanakanlah PDPR yang tuan-tuan dan puan perlu laksanakan dengan sehabis baik, menggunakan pelbagai medium yang mungkin tuan-tuan dan puan boleh laksanakan agar tuan-tuan dan puan dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah secara maya dapat dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan. Salah satu saja, Cikgu Naswa. Okey, terusnya Cikgu Hayati. Okey, terima kasih kepada Cikgu Naswa. Okey, jadi sebagai penutupnya ya, jadi saya harap kita semua sebagai guru ya, warga pendidik ni sentiasa menjaga emosi kita supaya kita boleh terus kekal sejahtera dan dapat melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Ya, walaupun seorang murid ya yang masuk dalam PDPR kita tu, tapi dia adalah murid kita dan kita perlu ya mengajar, ya kita perlu menyampaikan ilmu kepadanya. Dan mungkin kita juga boleh cuba ya kenal pasti kenapa pelajar-pelajar lain tu tak masuk ya. Sebab kita ni kalau dalam kelas ya, kita lah mak ya, kita lah ibu kepada mereka. Dalam kelas kita tu kita yang kenal anak-anak murid kita ya, jadi mungkin kita boleh tanya khabar ya, kita boleh hubungi waris ataupun hubungi pelajar kita, tanya khabar ya, sihat ke, kenapa tak masuk kelas ya. Jadi
kalau kita selalu buat macam tu, mungkin ya bilangan kita tu, bilangan pelajar kita yang masuk tu bertambah sebab mereka rasa mereka dihargai. Ya, murid-murid ni dia nak sentuhan kita ya. Kalau di sekolah mungkin kita, kalau anak murid tak masuk, kita cari ya, kita cari, kita suruh pengawas pergi cari ya, panggil masuk kelas ya, ada yang keluar kelas penting. Tapi sekarang bila di alam maya ni kita boleh nampak apa yang ada di depan kita. Tapi bila habis kelas mungkin ya kita boleh ikhtiar ya, kita hubungi waris ya, kita tanya khabar ya, sekurang-kurangnya kita tahu keadaan anak murid kita, dan seterusnya kita boleh panjangkan ya situasi mereka kepada pihak pentadbir. Itu saja. Jangan putus asa cikgu ya, sebab usaha mendidik ni memang tak senang ya, dan kita semua menghadapi cabaran pada waktu pandemik ini. Ya, jadi sama-samalah kita ikhlaskan usaha kita ya, apa kesusahan kita tu ya, dan kita terus berdoa supaya pandemik ni cepat berakhir dan kita boleh kembali bersekolah seperti biasa ya, secara bersemuka. Okey, itu saja. Terima kasih ya. Apa yang baik itu hanya daripada Allah, dan yang mana kurang tu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Haryati ya. Okey, alhamdulillah perkongsian dan kupasan yang menarik dan bermanfaat daripada dua ahli panel kita pada petang ini. Namun apakan daya masa sangat mencemburui kita, dan kita hanya dapat raikan satu soalan sahaja. Dengan ini maka program kita berada di penghujungnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Barisan Pentadbir SMK Bidong, semua panel yang terlibat, host program Cikgu Rafidah binti Sabali, rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling SMK Bidong, serta guru-guru yang mengikuti program pada petang ini di mana sahaja anda berada. Dan hasil daripada perkongsian sembang santai kita pada hari ini, saya mengharapkan semua guru berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera daripada segi fizikal, mental dan emosi semua. Okey, pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara, baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Kedah ke Pekan Sari, beli suasa di kuota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, wassalam dan salam satu Malaysia.